sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Fairuza untuk kelas kita hari ini. Okay, kita serahkan kepada Cikgu Syaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Saya Cikgu Syaril ataupun lebih dikenali dengan nama Cikgu Syahnur. Selamat datang ke Pusat Tuition IU, pusat tuition percuma yang pertama di Malaysia. Bermula percuma, selama-lamanya percuma. Okey, sekarang kita bersiaran di kelas perniagaan bersama-sama dengan Cikgu Fairuzah dari SMK Ampang Pecah Kuala Kubu Baru Selangor. Okey, sila guna, ada sedikit pesanan daripada saya sebelum kita memulakan kelas. Sila pastikan menggunakan gambar profil yang bersesuaian dan tutur bahasa yang sopan di ruangan chat. Sila on kamera dan juga mic siap-siap jika anda terpilih untuk naik ke ruang studio bersama dengan presenter kita pada hari ini. Dan berikan tumpuan kepada presenter dan hanya menggunakan ruang chat untuk menjawab soalan atau jika ada soalan untuk ditujukan kepada presenter. Okay, pada akhir siaran ini, link e-sijil akan diberikan dan anda hanya ada 30 minit sahaja untuk mengisi maklumat anda. Pastikan nama dan email yang anda berikan adalah betul kerana tiada pembetulan akan dibenarkan. Baik, presenter kita pada malam ni ialah Cikgu Fairuzah. Okay, setiap malam Khamis 9.30 malam, subjek perniagaan bersiaran. Okay. Baik, saya perkenalkan rakan-rakan guru yang berada bersiaran pada malam ini. Okey, bersama kita pada malam ini ialah Cikgu Ziu sebagai control host. Hai Cikgu Ziu. Okey, dan juga Cikgu Govri. Okey, Cikgu Govri kita pada malam ini sebagai moderator. Tapi mungkin sebab masalah internet berlaku, jadi saya terpaksa ambil alih pada malam ini, Cikgu Govri, insyaAllah supaya line internet dia okey sebentar lagi. Dan bersama-sama saya juga adalah Cikgu Fariza. Okey, Cikgu Fariza. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kita pada malam ini kepada presenter kita iaitu Cikgu Fairuzah. Dipersilakan Cikgu Fairuzah. Okey, terima kasih Cikgu Syaril. Jadi bidan terjun kita hari ini. Tak apa, it's okay. Janji kelas kita hari ini dapat berlangsung dengan jayanya. Okey, terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli-ahli panitia Cikgu. Sangat seronok sekali sekerana hari ini di dalam konti merupakan Cikgu-Cikgu Perniagaan. Ha, gitu. Jadi inilah tim Cikgu. Ha, perniagaan. Ini buat julung-julung kalinya. Tak ada orang luar ni. Semua orang perniagaan. Baik. Dah bersedia untuk belajar? Okey, sebelum tu. Okey, sebelum kita mulakan belajar, kita kepanaskan dulu enjin lah kan. Okey, sila lapor diri anda di ruangan chat, live chat tu. Cikgu nak tengoklah kamu ni daripada sekolah mana. Okey, berikan nama penuh anda dan sekolah anda. Kebanggaan sekolah ni, jadi wakil sekolah ni. Okey, boleh lapor diri di ruangan chat.
Okey, cikgu dah nampak ada seorang tu, Nur Hidayah binti Abdul Hamid daripada SMK Pekula Jaya Kedah. Oi, bagus betul. Okey, yang lain mana? Okey, jom lapor diri anda. Alright. Sementara tu, okey, kita tengok hari ni kita nak belajar pasal apa ya. Okey, cikgu share screen cikgu. Okey, hari ini kita nak belajar tentang masih lagi di dalam bab 1 tingkatan 5. Pengurusan sumber manusia. Okey. Tak kisah cikgu, saya ni tingkatan 4. Oh, tahun depan kan anda akan tingkatan 5. Okey, masih boleh belajar kerana inilah bab 1 yang anda akan belajar pada tingkatan 5 nanti. Untuk tingkatan 5, sudah pastinya kelas hari ni menjadi sesi untuk ulang kaji anda. Bab 1 ni dah belajar bulan 1 dulu kan? Alright. Okey, kita tengok apa yang hari ni yang cikgu akan kongsikan bersama dengan anda. Okey? Baik. Hari ni kita nak belajar pasal sistem penggajian sesebuah organisasi. Kita nak tengok pasal gaji. Okey, sebelum tu, sebelum kita tengok gaji, kita tengok dulu yang lapor diri hari ni ni. Ada siapa ni? Ada Nurdina Syafia daripada SMK Pematang Tok Jaya. Ada Nur Azima daripada Kota Tinggi. Ada daripada Selangor, Nur Amalin. Ada Tan Liling daripada SMK Bukit Jelutong, Shah Alam. Okey, ramai juga daripada SMK Sungai Besar, Nur Afifah. Alright, okay. Banyak lagi, okay. Lapor diri, jangan lupa lapor diri anda, nama penuh dan nama sekolah anda. Okay, kita tengok sistem penggajian sesebuah organisasi. Baik, apa itu gaji? Okay, gaji merupakan bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbangkan tenaga dalam sesebuah organisasi. Itulah gaji. Maksudnya bayaran yang dibuat oleh majikan kepada pekerja yang memberi sumbangan kepada dia, yang membantu organisasi perniagaan dia. Jadi sebagai balasan, majikan akan memberikan gaji kepada pekerja tersebut. Okey, kenapa kita nak cari gaji ni? Kenapa perlunya gaji ni? Dah tentulah untuk meneruskan kehidupan kita sekarang ni, zaman duit kan, sampai ada tahap bila cikgu ada dengar yang kata apa, tak handsome tak apa, janji kaya, ha gitu. Alamak, okey. Apa, kalau handsome lagi baguslah sebenarnya. Okey, janji ada duit. Sebab apa-apa benda saja di dalam dunia ni tiada yang percuma. Masuk tandas pun, tandas awam pun kita kena bayar kan. Jadi semuanya nak ada gaji. Okey, baik. Kita tengok dulu kenapa, apakah tujuan sistem penggajian ini? Okey, pertama, bila ada sesuatu organisasi tersebut ada sistem gaji, ia dapat menarik minat pekerja berkhidmat dalam organisasi tersebut. Mana ada organisasi minta kerja, oh okey bagus awak nak kerja kat sini Ali, boleh. Ia percumalah, tak adalah apa-apa gaji kita bagi. Menarik minat tak orang untuk bekerja dalam organisasi tersebut? Cikgu, NGO tu lain. Dia bukannya nak cari kerja. Dia dah, orang NGO tu dia dah ada kerja lain dah sebenarnya. NGO tu maksudnya dia kerja lain, hujung minggu ke, ada masa lapang ke, dia buat aktiviti tersebut dengan rela hati, suka rela. Untuk bekerja syarikat organisasi tersebut mesti ada sistem gaji. Barulah dapat menarik minat pekerja untuk berkhidmat dalam organisasi tersebut. Okey, seterusnya, sistem penggajian dapat mengekalkan pekerja yang berpengalaman. Okey, dulu untuk siri yang sebelum ni, kita dah rungkaikan kenapa majikan suka sangat pekerja yang berpengalaman kan. Okey, jadi kita tak nak pekerja yang berpengalaman yang begitu berharga tu lompat pergi ke syarikat lain, dah kita rugi. Jadi dengan adanya sistem gaji dapat mengekalkan pekerja yang berpengalaman daripada pergi ke syarikat lain. Okey, seterusnya, dengan adanya sistem gaji ia dapat memotivasikan pekerja itu sendiri.
Yelah, dapat gaji kan. Tak sabar nak tunggu hujung bulan kan. Ada beberapa syarikat yang gaji dia hujung minggu. Tak sabar nak tunggu hujung minggu sebab nak dapat gaji. Okay? Baik. Alright, seterusnya. Okay, seterusnya jenis bentuk gaji. Okay, jenis bentuk gaji. Gaji ini terbahagi kepada tiga perkara. Ada tiga bentuknya. Okay, yang pertama melibatkan gaji asas. Okay, yang kedua gaji itu ada upah. Yang ketiga adalah allowance. Okay, kita tengok satu-satu. Gaji asas tu apa, upah tu apa, allowance tu macam mana. Okay, gaji asas tu, gaji yang diterima tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti allowance, bonus, komisen dan lain-lain. Okay, ataupun bahasa mudahnya kita selalu cakap gaji pokok. Kan itulah gaji asas. Dibayar ikut perjanjian asal antara majikan dengan pekerja. Kalau dalam slip gaji, kalau kamu tengok dalam slip gaji ayah kamu ke, mak kamu ke, okay, abang ke, kakak ke, okay, gaji asas ini berada di atas sekali dalam slip gaji sebab dia gaji pokok. Itu yang ikut perjanjian asal. Okay, kamu nak mula kerja sini, kita bagi gaji pokok kamu 1,500. Itu gaji pokok lah. Tak termasuk dengan perkara-perkara lain. Alright? Boleh? Itu gaji asas, gaji pokok. Okey. Apa pula yang dikatakan dengan upah? Upah ini dibayar mengikut tempoh jam bekerja ataupun mengikut hari bekerja. Itu dikatakan upah. Okey, contoh cikgu, contohnya tempoh jam bekerja ni, cikgu ambil KFC. KFC. Kamu ni nanti sementara nak tunggu result SPM, mungkin kamu boleh kerja part time di Pizza Hut ke, KFC ke, mana-mana kedai. Kedai macam tu, dia bayar ikut tempoh bekerja. Tempoh jam bekerja. Dia cakap, okay, satu jam kami akan bayar awak RM5. Gitu. Jadi, satu hari awak kerja 8 jam. 8 jam daratlah dengan RM5. Berapa awak dapat? Kalau awak nak awak boleh kerja lama lagi, maksudnya selalu kerja 8 jam tapi sebab tak cukup orang kan, terlalu crowded kedai tu, tak cukup kaki tangan, awak diminta untuk kerja lebih masa sampai sampai 10 jam. Jadi RM5 dia akan darabkan dengan 10 jam. Tengoklah berapa jam dia bekerja. 5 jam ke 8 jam ke, normally 8 jam. Okey, ataupun mengikut hari bekerja. Ada juga kerja contohnya macam buat pagar rumah ataupun buat rumah. Okey, buat rumah, simen lantai ke apa ke, ada ikut hari. Ataupun ini selalu kamu buat. Itu pergi buat part time catering. Kan orang kahwin-kahwin hujung-hujung bulan ni, hujung-hujung tahun ni orang nak kahwin kan. Jadi kamu kerja dengan catering. Majlis hari ni ada majlis kahwin, satu hari kamu kerja, cik catering tu bayar kamu RM100. Nak? Okey, kamu pun okey, boleh. Jadi itulah maksudnya mengikut hari bekerja. Boleh faham? Okey, kalau faham maklumkan dalam chat, ruangan chat tersebut. Okey, kalau ada pertanyaan pun boleh masukkan dalam ruangan tersebut. Taklah cikgu tak sempat nak jawab, cikgu-cikgu yang bersama dengan kita hari ini juga dapat membantu. Okey, allowance pula. Okey, gaji asas kita dah tengok, upah kita dah tengok, allowance tu macam mana pula? Okey, allowance ni merupakan bayaran tambahan. Okey, mengikut jenis jawatan dan juga ikut polisi syarikat. Okey, selalunya gaji asas. Okey, kalau tengok dalam slip gaji tu, atas sekali dia akan ada gaji asas dia. Okey, bawah tu dia akan ada allowance. Allowance ni contohnya macam mana? Allowance makan, allowance pakaian, allowance tempat tinggal, allowance apa lagi? Ikut polisi syarikat. Cikgu, kenapa ada ikut jenis jawatan? Ikut jenis jawatan juga. Kalau contohnya ini normally macam kerja, contoh cikgu bagi kerja kilang. Okey, kerja kilang dia ada executive dengan non-executive. Non-executive tu dikenali sebagai operator. Okey, kalau macam allowance makan, executive dapat allowance makan,
Operator pun dapat allowance makan. Tapi eksekutif tak dapat allowance pakaian. Dobi, allowance dobi. Eksekutif tak dapat allowance dobi. Non-eksekutif dapat allowance dobi. Sebab apa? Sebab dia kerja eksekutif dalam office je, tak ada teruk sangat nak basuh baju. Non-eksekutif berminyak, teruk nak basuh baju dia. Jadi dia bagi allowance baju dobi, allowance dobi contohnya dia bagi 200. Gitu. Jadi maksudnya tengok jenis jawatan, tapi tengok juga polisi syarikat lah. Tak semua syarikat ada benda yang sama. Okay? Alright. Boleh? Kita pergi seterusnya. Dan selain daripada gaji asas, upah dan juga allowance tadi, syarikat juga menawarkan faedah kepada pekerjanya. Okay. Yang pertama, faedah yang pertama ialah caruman KWSP, EPF. Sekarang kan tengah hangat diperkatakan boleh keluar RM10,000 siapa yang ada KWSP. Ini sebenarnya KWSP ni simpanan masa tua anda dan ia merupakan polisi yang wajib. Semua syarikat wajib mencarum dalam KWSP. Dia dikenali Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau lebih dikenali KWSP atau bahasa Inggerisnya EPF. Okey, 1955. Dia wajib. Majikan kalau pekerja je report, dia tak dibayar gaji, tiada caruman KWSP, majikan akan boleh dikenakan denda. Okey, cuma pekerja yang mendapat caruman KWSP ni adalah pekerja tetap sahaja. Kalau setakat part time tu kebiasaannya tak ada KWSP. Okay, ini kamu familiar juga, terutamanya mereka yang membuat kerja khusus tingkatan 5, betul tak? Okay, caruman dibuat oleh majikan sebanyak 12% kepada pekerjanya, 11% dulu. Okay, kebiasaannya dulu. Tapi ada cikgu tulis tu 7% tu macam mana cikgu? Okay, oleh kerana berlakunya COVID ni, yang terkini dia boleh 11% hingga 7%. Dia potong gaji kita. Contohnya gaji kita RM2,000, okay, 7% ataupun 11% tersebut dipotong daripada gaji asas kita tadi. Okay. Ya. Yeah. Cikgu. Alright. Di sini ada satu soalan. Komisen termasuk dalam bayaran tambahan ke cikgu? Nur Amalina. Nur Amalina, bagus. Okay. Komisen adalah dalam faedah. Kejap lagi kita akan jumpa komisen. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok dalam faedah juga ada caruman perkeso ataupun sokso. Ini pun wajib. Dia geng dengan KWSP tadi. Okay. Dia adalah tertakluk di bawah Akta Keselamatan Sosial iaitu perkeso 1969. Dia wajib. Nampak tu cikgu merahkan perkataan wajib. Maksudnya EPF tu wajib, sokso pun wajib. Kalau syarikat tak ada buat caruman tersebut kepada pekerjanya, naas majikan tersebut akan kena denda. Okey, wajib. Majikan akan mendapat potongan caruman sebanyak 1.25% untuk ambil insurans pampasan pekerja 0.5% daripada gaji bulanan untuk melindungi majikan daripada tuntutan pekerja. Cikgu, so ni macam mana cikgu? Okey, KWSP tadi simpanan duit. Bila dia dah pencen, duit tu dapat balik kepada dia. So ni macam perlindungan insurans. Sekiranya berlaku apa-apa, okay, dalam perjalanan na'uzubillah lah, kita bukan minta tapi bersedia. Okay, sebarang risiko yang berlaku. Okay, daripada rumah bertolak nak pergi kerja dalam perjalanan, accident. Okay, jadi sepanjang dia tak bekerja tu, so akan bagi pampasan dekat pekerja tersebut. Okay, dia macam insurans lah. Okay, baik. Seterusnya, ini yang tadi tu adik apa? Adik Amalina tu. Okay, faedah masuk di bawah, komisen masuk di bawah faedah. Komisen, tak semua syarikat ada komisen. Faedah yang cikgu sebut tadi tak semua ada pada syarikat tersebut. Tetapi
Okay, WSP dan SOKSO semua syarikat ada. Sebab apa? Sebab dia wajib. Okay, commission tengok pada syarikat tersebut. Okay, commission ni apa? Commission ni merupakan ganjaran diberikan kepada pekerja terutamanya yang terlibat dalam aktiviti jualan. Selalunya kalau jualan memang ada commission. Contohnya, sebab tu orang suka buat sales. Kau tengok, mana ada orang buat sales dia malu je kan, sebab dia nak kejar kan commission tu hujung bulan boleh dapat berapa. Okay. Contohnya jual kereta. Satu kereta kalau kamu dapat jual, dapat commission kamu RM5,000. Contohnya. Contoh. Ha, tak nak ke? Mestilah kamu nak kan? Oh, bukan main kempen lagi. Oh, kereta ni bagus. Belilah. Beli under saya. Saya ejen apa benda-benda. Kawan kamu beli daripada kamu, kamu akan dapat commission tersebut. Cuba saya juga. Ada satu lagi soalan daripada adik Amalina juga. Kemalangan tersebut dalam waktu bekerja kan, cikgu? Ya. Waktu bekerja. Okay. So dia cover waktu kamu pergi bekerja, waktu dalam kilang ke, dia akan cover itu. Cikgu, kalau saya pergi bercuti-cuti Malaysia, itu tak termasuk dalam SOKSO tu. Okay. Baik. Seterusnya, kita dah tengok commission. Okay, commission tengok pada syarikat yang mana yang bagi. Kalau kamu nak commission, jadi lepas SPM nanti fikir nak kerja bahagian jualan. Banyaklah commission yang mendapat nanti. Okay. Ada juga syarikat yang memberi faedah pinjaman kewangan kepada pekerjanya. Namun begitu, pinjaman kewangan tersebut adalah mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh majikan ataupun organisasi itu sendiri. Tak semua syarikat bagi pinjaman kewangan, tapi ada syarikat yang memberi pinjaman kewangan kepada pekerjanya. Tapi ikutlah kontrak, dia kata kamu pinjam RM5,000 dalam masa 1 tahun wajib bayar. Bulan-bulan bayar banyak ni. Jadi maksudnya pekerja dia tak payahlah susah payah nak pergi bank untuk membuat pinjaman, sebab syarikat itu pun boleh memberi pinjaman. Kadang-kadang bayaran dia ambil senang, bayaran dia melalui potongan gaji. Jadi senanglah, dia tak payah fikir, terlupalah bayar. Dia tak payah fikir. Sebab apa? Potong dah daripada slip gaji tu, dah ada dah potong pinjaman dia siap-siap. Okay. Baik, seterusnya, faedah yang seterusnya yang pekerja akan dapat ialah bonus tunai. Ini rasa cikgu kan, kebanyakan syarikat buat juga ni bonus tunai ni. Bonus tunai, namanya bonus tunai. Tunai tu wang ringgit lah dia bagi. Rasanya kelas yang sebelum-sebelum ni cikgu pernah cerita kan bonus tunai. Okay, contohnya gajinya RM3,000. Okay, dia tengok dia gajinya RM3,000. Jadi hujung tahun bonus ni selalunya diberi pada hujung tahun dan berdasarkan prestasi syarikat. Okay, syarikat dia untung banyak, lepas tu prestasi kamu bagus. Okay, jadi maksudnya bonus kamu bulan 12 ni selalulah, bulan 12 ke bulan 1 ke, bila dia dah close account, dia tengok untung banyak mana. Okay, jadi dia berpendapat, alright, tahun ini bonus kita adalah sebanyak 5 bulan gaji. Gitu. Bayangkan kalau gaji kamu RM3,000, bonus kamu dapat 5 bulan gaji, berapakah duit tunai yang kamu dapat? Boleh ada yang bagi jawapan? Okey, kira. Okey, 3,000 darab dengan 5. 3 darab 5, 15. Cikgu, 15,000 ke? Ya. Yeah. 5 itu kalau dapat 5 bulan gaji. Okey. Baik, seterusnya. Faedah yang seterusnya yang boleh ditawarkan oleh majikan kepada pekerja ialah beasiswa pendidikan. Okey. Beasiswa pendidikan ni maksudnya company itu sendiri yang sponsor pekerjanya. Okey, diberi bantuan kewangan kepada pekerja yang melanjutkan pelajaran ataupun latihan. Okey, untuk kelas sebelum ni cikgu ada cerita pekerja Proton dihantar untuk membuat latihan di Jerman untuk belajar robotik di sana. Jadi apa company Proton tu buat? Dia akan bagi beasiswa pendidikan tu, maksudnya dia bagilah sponsor kewangan, dia bagi duit, gaji dapat, duit beasiswa tu pun dapat. Okey, ataupun yang melanjutkan pelajaran. Okey, macam cikgu-cikgu kat sekolah pun ada juga yang melanjutkan pelajaran. Okey, ada setengahnya diberi separuh gaji ataupun bergaji penuh. Okey.
Baik. Okey, seterusnya. Okey, cikgu. Amalina lagi. Baguslah Amalina ni. Anda aktif lah hari ni. Maaf cikgu, apa beza komersial dengan bonus? Okey, komersial berdasarkan sales, berdasarkan jualan. Contoh tadi cikgu cakap kan, kamu dapat jual satu kereta, komersial untuk kamu RM5,000. Okey, jadi bulan ni saya dapat jual 5 biji kereta. Jadi berapa komersial cikgu dapat? Boleh kira? Ha, boleh kira? Okey, komersial RM5,000 satu kereta. Tapi cikgu dapat jual 5 kereta. Berapa ribu cikgu dapat ni? Ada yang boleh kira tak? Okey, RM5,000 komersial darab dengan 5 biji kereta. Ha, berapa? 5 darab 5, 25. 25,000 lah cikgu dapat untuk 5 biji kereta sebulan tu. Ha, bukankah banyak? Ha, okey, e-commission berdasarkan jualan. Bonus tunai berdasarkan prestasi diri dan juga company. Company bagi. Okey, jualan tu hasil kerja kamu. Okey, kalau contohnya dia kata satu biji kereta dapat 5,000 commission. Bulan ni COVID-COVID ni orang tak ada nak beli kereta. Jadi bulan ni tak terjual kereta. Kamu dapat komisen tak? Tak dapatlah. Tak adalah komisen untuk kamu sebab sales tak memberangsangkan pada bulan tersebut. Ha, bonus tunai pula dia menilai setahun. Okey, ujung bulan, ujung tahun dia tengok prestasi kamu macam mana, syarikat pula dapat untung banyak ke tidak, baru dapat. Nah, dia melibatkan semua. Jualan individu je. Individu A dapat jual 5 biji kereta. Individu B dapat 2 biji kereta. Individu C tak ada jual kereta langsung. Jadi komisen berbeza-beza antara 3 orang tadi. Beza, faham? Okey, cikgu harap faham eh. Beza komisen dengan bonus tunai. Okey, faedah seterusnya, majikan akan memberi insurans berkelompok kepada pekerjanya dengan majikan membayar premium kepada syarikat insurans untuk melindungi majikan dan pekerja apabila berlaku risiko semasa bekerja. Ada lagi insurans. Cikgu, tadi ada dah ada sok-sok. Sok-sok tu wajib dan nilai dia sikit. Okey, dan ada juga company yang dia nak lagi insurans berkelompok untuk cover lagi. Okey, boleh? Okey, seterusnya, ada juga syarikat yang memberikan kemudahan perubatan. Pernah dengar panel klinik? Kalau kamu pergi klinik-klinik swasta ataupun hospital swasta, dia ada tampal kan panel klinik kepada syarikat apa? TNB, syarikat Proton, syarikat Produa. Itulah kemudahan perubatan yang diberikan majikan kepada pekerjanya. Cikgu pun dapat tahu kemudahan perubatan. Macam mana cikgu dapat? Ha, pergi kerajaan, klinik AKK, klinik kesihatan ataupun pergi hospital kerajaan. Cikgu bawa GL cikgu, guarantee letter cikgu yang menunjukkan cikgu memang pekerja kerajaan. Jadi percuma cikgu tak payah bayar posin pun. Ha, okey. Ya. Ada satu lagi soalan daripada Ade Nur Sarah. Okay, cikgu, contohnya kita dapat komisen RM25,000 tapi syarikat bagi komisennya tu tidak tak cukup. Okey. Ini harus melaporkan kepada siapa? Okey, untuk pembelajaran awal-awal dahulu, bab satu ni juga kita belajar HR. Ingat tak HR? Jadi kamu kena laporkan kepada HR sebab payroll ni HR yang buat. Sistem gaji ni under HR. Kan kita belajar dulu? Boleh tengok balik pengurusan sumber manusia bab satu yang masa siri pertama hari tu kita belajar HR. Jadi kamu boleh report kepada HR. Kalau HR pun buat tahegan juga, dia selalunya dia akan buat betul sebab itu sistem, benda tu dalam sistem, di key in saja dalam sistem. Boleh ya, boleh beritahu dalam sistem. Kalau tak boleh juga, kamu boleh pergi ke bahagian pengurusan sumber manusia yang kerajaan punyalah, boleh report di sana. Okay, normally kalau kamu pergi HR mungkin dia terselap tengok, tersalah key in, dia akan selesaikan. Okay, baik, kemudahan perubatan dia beri faedah perubatan dan penjagaan kesihatan. Totally 100% dibiayai oleh majikan.
Ha, ada syarikat yang faedah perubatan dia atau penjagaan kesihatan dia, contohnya pekerja pekerja wanita, dia dapat kalau dia bersalin, dia dapat faedah perubatan dia sebanyak RM5,000. Jadi kalau dia nak bersalin ke hospital swasta, dia company dia akan sponsor sampai RM5,000. Ha, gitu. Kalau contohnya dia pergi sana RM10,000 untuk klinik swasta, RM10,000 nilai dia. Jadi dia bayar berapa je? Dia bayar je RM5,000 sebab RM5,000 lagi ditanggung oleh syarikat. Ha, dia adalah terma dan syarat dia. Ha, hanya untuk 3 kelahiran sahaja. Ha, kalau kelahiran yang keempat dah tak boleh dah. Dia tak bagi dah RM5,000 tu. Ha, itu contoh. Ataupun faedah perubatan lain, dia pergi ke planet, klinik panel je percuma. Ha, contohnya Proton, Pro2, dia normally dia kemudahan perubatan ni syarikat yang besar-besar dia punya faedah dia seronok sikit lah. Okay. Contohnya dia bagi pergigian RM300 dia bagi. Ha, suka hatilah dalam masa setahun tu kamu nak buat apa dalam RM300 tu. Dia tak akan bagi duit. Kamu kena pergi panel klinik dia tu. Ataupun kamu demam, kamu sakit, tak nak pergi klinik kerajaan, kamu pergi je klinik panel kamu tu. Jumpa doktor, dapat ubat, tak payah bayar sebab dia ada rekod. Oh, nanti klinik tu akan claim daripada majikan kamu. Ha, itu kemudahan perubatan. Okay, tak semua company ada buat macam tu. Contohnya yang bersalin tadi, ada beberapa company sahaja yang buat ikut terma dan syarat company itu sendiri. Cikgu Fahruzah, ada lagi satu soalan daripada adik Farah. Kemudahan perubatan macam kad panel ke hanya untuk pekerja itu ke je atau ahli keluarga? Oh, ini yang cikgu suka. Okey, dia contohnya ayah kita kerja dengan Proton. Okey, ayah kita dapat panel betul tak? Dia tanggung semua ahli keluarga tersebut. Anak-anak, isteri, cikgu isteri dia ada 4. Isteri ada 4. Register je dalam HR dia, dah ambil je, semua dapat perlindungan. Ha, okey. Tetapi tengok pada syarikat itu sebagaimana cikgu cakap tadi, ada terma dan syarat lah. Kalau ada setengah company dia kata, oh anak-anak you tanggung sendirilah, saya tanggung you saja. Ha, terpulang lah. Ada syarikat yang ditanggung semua. Ada juga syarikat bukan setakat dia tanggung isteri dan anak-anak, dia tanggung juga mak dan ayah pekerja tersebut. Ha, okey. Tengok pada syarikat. Okey, menjawab eh? Alright. Cikgu Fahruzah, ada lagi soalan. Yeah. Pekerja dah ada pekeso. Jadi ada juga kemudahan perubatan yang diberikan. Okay, pekeso tu hanya akan diberi, dia macam insurans, tapi dia hanya diberi bila ada accident ke, kamu kerja kat kilang tiba-tiba terputus jari ke. Ha, kan? Insiden macam tu. Kemudahan perubatan dia harian. Oh, batuklah. Oh, demam. Oh, sakit kepala. Ha, kan nak kena pergi hospital, nak kena pergi klinik kan? Itulah faedah perubatan. Jadi maksudnya kamu batuk-batuk, sesema, sakit perut, kamu tak nak pergi klinik kerajaan. Jadi kamu pergi je klinik panel yang kamu dah dapat. Doktor, saya sakit kepala lah, saya dah demam lah. Okey, jumpa doktor, doktor bagi ubat dan percuma. Itu perubatan. Okey, berbeza pekeso tadi. Pekeso tadi kalau ada kemalangan apa-apa yang berlaku, kok mati ke, bukanlah nak minta tapi maklumkan. Jadi nampak beza kat situ eh? Alright, baik. Seterusnya, kemudahan cuti. Ini kebanyakan syarikat ni adalah kemudahan cuti. Hei, kita bukannya robot nak cuti juga. Okey. Ada cuti mengikut syarikat juga ni. Okey, mengikut tahun perkhidmatan. Ada yang dia dah kerja 5 tahun, dapat 10 hari cuti. Ada yang dah kerja 15 tahun, 15 hari cuti setahun. Okey, dalam setahun tu ada 20 hari cuti dia boleh apply. Ha, macam mak ayah kamu lah. Ataupun kakak abang kamu, tengok kan minta cuti. Nak minta cuti kat bos lah. Tengoklah dia punya cuti ada berapa. Oh, ada cuti 30 hari. Dia dah kerja lama kan, dapat 30 hari cuti. Okey. Jadi hari ni dia nak cuti, besok pun nak cuti. Jadi 2 hari. Okey, daripada 30 hari tu potonglah 2 hari.
Tinggal cuti dia 28 hari. Ah, gitu. Cikgu pun ada juga cuti. Cikgu cuti, CRK cikgu ada 10 hari dalam masa setahun. Okey. Itu namanya cuti tahunan. Cuti sakit, MC. Ini terkenal sangat ni. Kamu tahu MC kan? Okey, MC. Okey, maksudnya doktor, kau pergi hospital, doktor cakap, oh kamu tak boleh perform ni, pening kepala, kau terhimpap mesin sekarang, tak boleh. Rehat dulu, saya bagi MC kat kamu. Okey, tu cuti sakit. Cuti bersalin dah tentulah untuk wanita. Lelaki cikgu, ayah saya cuti juga cikgu. Ya betul. Tengok pada polisi syarikat. Macam contohnya ada syarikat bila isteri dia bersalin, isteri dapatlah 2 bulan ataupun 3 bulan boleh minta lah. Okey, 3 bulan isteri bersalin tu cuti, suami dia boleh bercuti selama 1 minggu. Percuma. Sebab apa dia bagi 1 minggu? Bukan untuk relax-relax. Untuk jagalah isteri dia, baby kuning, nak bawa pergi hospital, nak persiapkan isteri, nak mengurut, nak berpantang. Okay? Suami dapat cuti. Percuma 1 minggu. Kalau dia nak lebih, dia kena gunalah cuti tahunan dia tadi tu. Yang 30 hari banyak tu. Kan? Boleh cutilah. Okay? Cuti rehat dan lain-lain. Ini cuti ni semua berdasarkan syarikat itu sendiri, polisinya. Tak semuanya sama. Cikgu, company saya tak ada pun 30 hari cuti, dapat 15 hari je. Kan cikgu cakap tadi, berdasarkan apa yang syarikat itu tentukan. Okey, kalau cuti MC, cuti tahunan akan ditolak? Tak, tak. Okey, kalau MC, cuti tahunan kamu tak akan ditolak. Cuti tahunan ni kamu mohon. Oh, nak balik kampung lah. Ayah tak sihat. Saya nak kena cuti lah bos. Nak tengok mak saya kat kampung. Itu kamu apply. Kamu minta. Itu cuti tahunan. Dia potong. Tapi kalau cuti sakit, kamu kena bagi bukti surat MC tu kepada bos kamu. Dia tak akan potong cuti tahunan kamu. Surat MC yang selalu tu bernilai sangat tu kan. Itu kamu boleh cuti, rehat, kena maklumkan kepada pejabat, saya MC hari ini dan besoknya bila kamu masuk kerja, kamu bawa resit MC, apa sijil MC yang telah dikeluarkan oleh doktor bertauliah. Alright. Cikgu Fairuzah, ada soalan lagi daripada adik Aikal. Kalau pekerja diberi cuti tahunan tapi dia tak cuti, dia pergi kerja. Boleh je. Bagus sangat pekerja tu. Orang dah bagi cuti, dia tak nak cuti. Dia boring, dia duduk rumah kan. Dia fikir kerja dia banyak lagi. Boleh je, tak ada masalah. Cuma cuti dia kena potong lah. Free-free je. Cuti kena potong tapi dia pergi kerja kan. Jadi terpulang kepada individu tersebut. Ada orang dia nak cuti, dia memang tak datang kerja lah. Ada orang cuti tapi datang kerja juga. Terpulang kepada individu. Okay? Boleh? Cikgu, ada lagi satu soalan daripada adik Irene. Apa beza cuti sakit dan cuti rehat? Okey, cuti sakit tadi MC. Okey, cuti rehat ni kebanyakannya macam cuti CRK, macam kerajaan lah. Dia ada cuti rehat. Cuti rehat khas. Ini cuti rehat khas ni selalunya dapat kepada cikgu lah. Cikgu dia tak ada cuti tahunan. Cikgu tak ada cuti tahunan. Cikgu hanya ada cuti rehat khas saja. 1 tahun, cikgu dapat 10 hari. 10 hari itulah nak handle apa-apa. Okey, itu cuti rehat khas. Cuti sakit lain. Cuti sakit tu MC. Cikgu pun ada. Kalau cikgu tak sihat, cikgu pergi klinik kerajaan, beritahu tak sihat, jadi doktor keluarkan sijil warna orange tu, sijil sakit, bagi kat pejabat, okey dah settle. Cuti sakit lain. Cuti rehat khas ni selalunya macam cikgu lah. Cikgu tak ada cuti tahunan. Okey? Boleh ya? Meriah nyebab cuti ni. Okey? Alright, harap faham cuti? Okey, seterusnya kita pergi faedah tempat penjagaan anak-anak. Nursery. Contohnya, ada beberapa syarikat yang menyediakan nursery untuk pekerjanya. Ini senang sangat. Cikgu pun tak ada lagi tempat cikgu macam gini, tempat penjagaan kanak-kanak. Okey, maksudnya macam mana tu cikgu? Okey, tempat penjagaan kanak-kanak disediakan oleh majikan kepada pekerjanya. Okey, kadang-kadang nursery tu dibuat, okey contohnya satu bangunan ke atas semua pejabat mak ayah dia. Bawah tu ada nursery untuk anak-anak. Jadi mak ayah nak datang kerja, hantar je kat nursery bawah tu, mak ayah naik atas pergi
pejabat. Kan senang, tak ada fikir nak hantar anak kat mana, kena deralah anak nanti, matilah kena ikat. Dia orang tak bolehlah buat macam tu sebab memang mak ayah dia ada kat atas. Takut tu. Okey, satu. Yang kedua, majikan dia juga bila majikan sponsor macam tu, normally selalu satu orang anak kena bayar 400 contoh. Kalau majikan sediakan ni bayaran 200 sahaja. Jadi 200 lagi, 200 lagi majikan sponsor. Kan seronok. Kan seronok pekerja macam tu. Anak dia pula ada 3 orang. Kalau 3 orang, seorang 400, dah berapa tu? 4 kali 3? 1,200 hanya untuk hantar nursery anak. Tapi bila majikan beri faedah sedemikian rupa, seronoklah. Jadi seorang 200. 3 anak baru 600. Dah jimat banyak tu kat situ. Kan? Jadi itu antara faedah yang diberikan. Dan seperti biasa cikgu cakap, tak semua majikan ada buat tempat penjagaan anak-anak. Okey. Berdasarkan pada organisasi mana yang offer lah, berdasarkan terma dan syarat yang disediakan. Okey, seterusnya faedah kemudahan keselamatan. Okey, cikgu Sarah tanya, gaji akan ditolak ke kalau kita hantar kat tempat penjagaan kanak-kanak? Okey, tak. Normalnya dia macam sponsor lah yang macam cikgu cakap tadi. 400. Satu budak charge 400. Okey, 200 majikan sponsor, 200 kita keluarkan gaji kita bayar kepada nursery tersebut. Dia tak potong gaji kita. Okey, kita sendiri bayarlah. Okey, 200 tu dia tak ambil daripada gaji kita. Dia sendiri bagi, majikan bagi. Okey. Dan tak semuanya syarikat buat macam tu lah. Kalau dapat, baguslah. Alhamdulillah, seronok sangat. Okay, baik. Faedah seterusnya, kemudahan keselamatan. Okay, syarikat tersebut menyediakan keperalatan keselamatan kepada pekerjanya. Contohnya, okay, cikgu ambil proton lagi. Okay, senang nampak kan proton. Okay, dia nak masuk kilang proton bukan boleh simply masuk pakai baju kebarung, kebaya, pakai seluar slack, tak ada. Okay, dia ada uniform dia sendiri dan uniform dia mahal sebab dia punya kain tersendiri. Dia punya baju ada apa ya namanya, macam bukan glow in the dark, dia ada, cikgu lupalah perkataan dia. Dia boleh nampak dalam gelap, dia akan shine. Okey, siapa ingat bolehlah type kat situ. Cikgu lupalah. Reflektor. Baju dia ada reflektor. Maksudnya dalam gelap boleh nampak. Itu keselamatan. Memang kena pakai baju macam tu. Sebab apa? Sebab takut kebakaran, dia boleh nampak lah. Okey, kena pakai topi keselamatan. Kita tak payah pergi kedai sibuk-sibuk nak beli topi keselamatan. Sebab apa? HR dia dah provide dah topi keselamatan. Kita nak masuk dalam kilang tu, kita tak boleh pakai slipper Jepun kita tu. Suka-suka hati, tak boleh. Dia kena pakai safety boot. Safety boot tu mahal. Jadi macam mana? Dia sponsor. Don't worry. Dia sediakan. Kamu tinggal kerja je daripada kasut, seluar, baju, topi, semua dia bagi. Peralatan keselamatan tersebut. Itu contohnya. Okay? Dan persekitaran kerja selamatlah. Dia pastikan environment kerja tersebut selamat. Ada SOP, kita dah belajar dulu kan? Okay, untuk minggu yang lalu, kena ada SOP, kena ada pematuhan kerja, dia bagi training, dia bagi latihan supaya kamu tahu, bila mesin tu terstuck, jangan pandai-pandai nak pergi repair sendiri. Habis, kena panggil technician dia supaya tak lagi tak memudaratkan pekerja tersebut. Kan salah-salah tekan sekarang, mesin tu terpotong tangan kamu sekarang, dah hilang pula tangannya. Okay. Jadi mewujudkan persekitaran kerja selamat. Okay, faedah yang terakhir yang disediakan oleh majikan, kebiasaannya dan banyak juga syarikat yang buat, ialah menyediakan kemudahan penginapan. Okay. Produa dekat Sungai Choh ke kalau tak silap cikgu, dia ada apartment. Memang company Produa tu disewa apartment tu khas untuk pekerjanya. Okey. Tempat tinggal sama ada dibuat asrama ataupun rumah sewa. Selalu kamu tengok kan, ada satu grup dia akan balik naik bus kilang tu pergi ke rumah sewa tu, satu apartment yang disewakan untuk pekerja-pekerja kilang tersebut. Okey, boleh ya? Alright, seterusnya.
Okey, ini kamu boleh melihat pada muka surat 28, muka surat dalam buku teks kamu, iaitu penentu sistem penggajian. Okey, pertama, okey, seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni lah. Pertama, dia mesti lihat kemampuan organisasi. Nak buat semua-semua tu, segala nak bagi macam-macam tu, tengok pada kemampuan organisasi. Sebab tu, lagi besar company, lagi banyak faedah yang ditawarkan. Itu kelebihannya lah. Okay, kalau kamu kerja dekat company yang besar, dia bolehlah provide benda-benda yang hebat tadi tu. Seronok tadi tu kan. Okay, kalau company yang kecil je, kamu tak bolehlah nak demand macam tu. Dia punya keuntungan pun tak berapa banyak. Okay, kalau yang company berskala besar, selalunya dia bagi faedah yang bagus. Melainkan dia skala besar, untung banyak tapi faedah tak bagus, itu kedekut namanya. Jadi sebab tu bila kita akan tengok turnover pekerja dia, asyik berhenti cari kerja lain. Berhenti kerja cari lain. Kerja macam orang gila tapi apa faedah pun tak dapat. Jadi turn around dia tu, dia akan rugilah kat situ. Tengok pada polisi syarikat itu sendiri, kemampuan organisasi. Yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Okey, tanggungjawab besar, ganjaran lebih besar. Tanggungjawab kecil je, gaji dia tak adalah besar sangat. Okey, tengok pada tugas. Okey, yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Okey, majikan tak boleh suka-suka nak bagi kamu gaji. Oh, 500 lah gaji asas kamu. Tak boleh. Sebab kita ada polisi kan? Polisi kita gaji minimum berapa? 1,100. Okey, jadi tak boleh kurang daripada gaji minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Baik, yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Okey, ini kerja kilang, A kerja kilang, kilang ada dua, kilang A dan kilang B. Dua-dua kerja operator. Dua-dua kerja buat kereta contohnya. Tengok daripada tu, kilang Pro 2 bagi berapa gajinya. Kilang Proton bagi berapa gajinya. Boleh bandingkan. Okey, jadi sebab dia orang persaingan yang sama. Okey, dalam industri yang sama. Okey. Bila dapat menarik minat, kan tadi kita mula-mula belajar tadi, gaji ni sebab apa? Sebab dapat menarik minat pekerja. Jadi ini bersaing lah. Siapa yang pekerja yang hebat sikit, dia akan larilah pergi company yang dapat bayar dia lebih. Okay. Dan kelima, permintaan dan penawaran buruk. Okay, permintaan banyaknya pekerja dan penawaran buruk. Permintaan ni maksudnya satu kerja tu berapa orang nak kerja tu. Okey, contohnya interview untuk nak dapat 5 orang pekerja. Yang datang 50 orang pekerja. Jadi dia banyaklah kat situ. Okey, penawaran pula, penawaran dia tadi dia nak 5, ditawarkan 5 pekerja. Okey, jadi yang datang 50 orang. Jadi interview itulah yang menentukan yang mana 5 orang je dia nak. Jadi kena bersainglah kat situ. Dan yang terakhir, faktor lokasi. Okay, jangan kamu tengok gaji, power, faedah hebat, semua dapat. Kena tengok juga faktor lokasi. Tapi kalau kamu tak kisah, janji saya dapat gaji RM10,000 cikgu, masuk hutan pun saya sanggup. Itu tak ada masalah lah, terpulanglah. Janganlah sebulan yang pertama je kamu sanggup, masuk bulan yang kedua, aduh cikgu tak nak lah kerja dah dalam hutan, bosan lah, asyik jumpa monyet dan kawan-kawannya je. Saya dah tak jumpa manusia cikgu. Tak boleh lah tu. Jadi kena tengok. Dan juga kena tengok kos sara hidup setempat. Okay, kamu gaji kamu RM2,000. Okay, dengan nak hantar anaknya, dengan nak sewa rumah, duit makan, duit nak bayar kereta, lala duit kamu adalah RM50 ujung-ujungnya. Allah tak berbaloi. Okey, dan tengok kedudukan geografi serta risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Selalunya kalau risiko lokasi ni dia macam jauh pendalaman ataupun berbahaya, kena melintas sungai ke apa ke, dia gaji dia lebih sikit lah. Okey, sebab nak masuk dalam hutan tu susah. Dia bagi gaji sikit, dia takkan samalah gaji dengan orang yang tempat biasa-biasa je. Ini 6 perkara ni kena fikirkan . Bukan hanya terus menerima gaji tersebut. Okey, terima kasih ya kepada Cikgu Fariza yang banyak membantu di dalam ruangan chat. Boleh je kamu masukkan kat situ. Nanti Cikgu Fariza pun tolong kalau Cikgu Fariza tak sempat nak jawab. Okey, macam Wafi Ashraf ditanya, adakah tempat tinggal disponsor atau dibayar dengan sendiri? Sponsor 100%.
Okay, sponsor. Jadi kamu tak payah bayar apa-apa kalau itu rumah sewa ataupun asrama syarikat. Okay, dia akan tanggunglah. Super dengan bas kilang tu. Percuma tu. Ha, tak payahlah keluarkan minyak, nak pergi drive sendiri pergi tempat kerja, nak naik motor sendiri pergi tempat kerja. Okay. Itu semua sendiri yang dibayar, yang ditanggung oleh majikan. Okay, boleh eh? Alright. Oh, seronok cikgu. Okay. Okay, sekarang kita dah sampai segmen pengukuhan. Okay, murid-murid, jom kita masuk konti bersama Cikgu Fairuzah. Okay, nanti Cikgu Ziu akan sharekan link masuk konti kita hari ini di dalam ruangan chat. Okay, diminta murid-murid yang mempunyai gambar profil yang handsome tu. Okay, janganlah gambar yang pelik-pelik. Seram juga cikgu nanti. Okay, boleh masuk ke dalam konti. Okay, kalau lebih bagus kamu buka kamera lah. Satu Malaysia boleh tengok kamu yang jelita dan handsome bergaya. Gitu. Jom masuk konti. Okay, baik. Hari ni cikgu pinjam soalan. Kita ulang kaji soalan. Percubaan untuk negeri Kedah. Ada tak murid pada negeri Kedah ni? Mana negeri Kedah ni? Okey, ada tak? Okey, kalau ada, type situ ada tak negeri Kedah? Okey, siapa yang di Pinais tu? Boleh masuk konti. Anis Soleha. Okey, Nosara. Okey, tolak, tak tolak gaji lah cikgu. Okey, memanglah tak tolak gaji. Okey. Bil air, bil api cikgu sponsor juga ke? Normally bil air, bil api rasanya tak sponsor. Dia sponsor rumah saja. Bil api, bil air bayar sendiri. Dalam rumah tu ada 5 orang. 5 orang tu collect duit masing-masing. Okey. Jom Wafi masuk. Okey, ada cikgu apa Izati. Okey, jom. Anis Solehah, come. Okey, jom kita masuk. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa soalan yang cikgu nak uji kamu hari ni. Okey, cikgu baca dulu soalan. Okey, kamu boleh klik terus link masuk konti tu. Cikgu Ziu akan menanti anda. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan Myra, seorang graduan lulusan ijazah perakaunan. Myra, seorang graduan yang baru saja menamatkan pengajian ijazah perakaunan, telah menerima tawaran pekerjaan bagi jawatan executive account daripada 2 syarikat yang berbeza. Dia dapat offer kerja. Okey, Myra sedang mempertimbangkan untuk menerima salah satu tawaran tersebut dengan menyenaraikan kelebihan dan kekurangan kedua-dua syarikat tersebut. Okey, yang pertama, bila kamu dapat soalan macam ni, kamu jangan jam. Wah, banyaknya perkataan nak kena baca. Soalan macam ni seronok sebab dia ada stimulus ni, dia senang cerita, dia, kamu kena faham apa cerita dia. Itu je senang. Okey. Alright, boleh je tak tunjuk muka. Kalau tunjuk lagi bagus. Okey, mai masuk mai. Okey, ada 2 syarikat. Syarikat A, ada syarikat B. Okey, syarikat A, syarikat yang terkenal dan dah kukuh. Dia hanya ditugaskan untuk menjaga bahagian kawalan kredit sahaja. Syarikat A itu terletak di bandar dan jauh daripada rumah serta terpaksa menempuh kesesakan lalu lintas. Jam tu lah . Okey, kos pengangkutan tinggi. Okey, tapi gaji yang di-offer, yang ditawarkan RM2,000. Okey, manakala syarikat B, syarikat yang baru beroperasi, belum mencapai setahun lagi, ditugaskan mengawal bahagian kredit dan membantu menyediakan penyata kewangan, berdekatan dengan rumah, hanya 10 minit saja perjalanan dan tidak ada berlaku kesesakan lalu lintas. 10 minit naik basikal pun boleh tak? Okey, kos pengangkutan rendah tapi gaji ditawarkan RM1,800. Okey, link konti ada ke atas tu Syakira. Klik kat situ. Okey, jadi ini syarikat A dan syarikat B. Okey, berdasarkan syarikat A dan syarikat B. Okey, ada murid yang dah masuk ke? Cikgu Gori, ada murid yang dah masuk? Ya, ada seorang dah masuk. Ada seorang. Siapa tu? Saya. Saya tu siapa? Nama saya Tengku Ikmal. Nama saya Tengku Ikmal. Tengku Ikmal. Hai Tengku Ikmal, daripada sekolah mana? Saya daripada sekolah SABK, Mahat Islayah Adinia. Mana tu? Dekat Perak. Perak. Okey, bagus. Bersiap sedia anda untuk menjawab soalan cikgu? Boleh.
Boleh eh? Okey, Ikmal eh. Cikgu panggil Ikmal boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Boleh eh, Ikmal. Okey, Ikmal. Cadangkan syarikat yang patut dipilih oleh Myra. Kemukakan alasan anda. 5 markah. Okey, Ikmal. Dari syarikat A atau syarikat B pada pandangan anda. Ini soalan yang paling seronok. Sebab kamu jawab A pun boleh, jawab B pun boleh. Tapi kena bagikan alasan anda. Okey, Ikmal. Kamu nak syarikat mana? Apa apa syarikat pilihan anda? Saya pilih B. Kamu pilih B. Kenapa kamu nak pilih syarikat B? Sebab berdekatan dengan rumah. Berdekatan dengan rumah. Lagi? Lepas tu kos pengangkutan dia rendah. Okey. Lagi? Lagi. Ada nak tambah lagi? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada eh? Tugasan dia tu? Tugasan dia. Ditugaskan mengawal bahagian kredit dan bantu menyediakan penyanta kewangan. Okey, apa apa lebihnya kat situ? Apa bagusnya kat situ tu? Tak adalah. Dia kan account kan tadi? Dia kelulusan account. Dia dapat aplikasikan tak dia punya kemahiran tu? Dapat. Dia dapatlah kan nak aplikasikan. Okey, kita tengok ya. 5 markah. 5 markah kamu jawab tadi. Okey, kamu nak syarikat B eh. Okey, tak apa. Kejap. Allah tak aci lah. Okey, kamu nak syarikat B. Syarikat B. Okey, dah. Alright. Terima kasih Ikmal. Nanti kita kongsi sama-sama. Cikgu nak tengok ada tak orang nak jawab syarikat A. Alright. Ikmal, tahniah. Terima kasih. Bagus. Bye-bye. Okey, cikgu Gauri, ada lagi tak murid yang lain? Ya, dah naik dah. Siapa tu? Okey, Ikmal dah. Sarah. Sarah. Hai Sarah. Sarah, anda di mana? Sarah. Hai Sarah. Oh lah, mic problem ke? Kita bagi peluang murid lain. Okay, Cikgu Ziu boleh masukkan murid lain ke? Cikgu Sarah ni ada masalah kot. Tak boleh masuk. Kliklah Muhammad Hakimi, klik link yang yang ada tu. Link masuk konti tu. Klik kat situ. Alah, Anis ni mic tak boleh cakap. Ya. Yeah. Farah Nabila tak boleh masuk, klik link tu. Dah ramai sangat kot. Okey. Okey, ada tak murid hari ni? Ada seorang lagi. Okey, seorang lagi. Siapa tu? Okey, tak apa Anis, mic problem hari ni ya. Okey, tak apa. Kita bagi peluang orang lain. Siapa tu di siapa yang masuk konti hari ni? Dah terkeluar dah. Terkeluar dah. Okey, siapa tu? Cikgu nampak satu tu? Mic saya problem. Tak boleh masuk konti mungkin sebab dah cukup 10 orang kot. Yang dah jawab tadi kita boleh keluarkan daripada konti. Kita nak bagi peluang yang lain kot. Sebab dalam satu konti ni nak naik pentas ni kena ada 10 orang je. Tak boleh ramai-ramai sangat. Okay. Yang tak boleh mic rosak, yang tak boleh nak bercakap tadi tu kita bagi keluar dulu. Kita bagi kawan-kawan yang nak masuk ya. Yeah. Okay, mari. Alright, klik link masuk konti. Cepat cikgu nak seorang je lagi ni. Cadangkan syarikat yang perlu dipilih oleh Myra. Okay, ada tak murid yang boleh masuk? Jom masuk konti. Senang dah dapat masuk konti ni. Kelas cikgu Fairuzah je panggil masuk konti ni. Okay, cepat jom kita cuba. Okay, ada seorang cikgu. Alright, siapa tu? Siapa murid yang dapat masuk? Okey, siapa ya? Cik Syarif, siapa tu? Farah Nabila. Okey, Farah Nabila. Oh, dapat memasuk dia. Tadi dia kata ramai sangat dia tak boleh masuk. Okey, Farah dah boleh dah berjaya masuk. Hai Farah. Farah, anda ada di sana. Hai Farah. On mic. Buka mic. Hai Farah. Farah, anda ada di situ. Dah berjaya masuk ni. Hai Farah. Farah Nabila, anda ada di mana?
dah boleh masuk ni. Tak boleh, mungkin ada masalah kot datang. Oh, masalah keluar lagi. Okey, tak apa. Kita cuba murid yang lain pula. Tu cikgu nampak berdua-dua masuk tu. Okey, siapa lagi eh? Siapa cikgu Gori boleh bacakan namanya? Muhammad Iqmal ke? Muhammad Iqmal. Hello. Mahira, Mahira Husni. Mahira Husni. Okey, Mahira. Hai Mahira. Mahira Husni. Hai. Mahira. Hai Mahira. Anda berada Hai. Di atas konti ni sekarang ni. Hello cikgu. Yes, ya yeah, cikgu di sini. Mahira daripada sekolah mana? SMK Tengku Sofia, Alustar Kedah. Oh, Alustar Kedah. Mesti tahulah soalan ni dah. Okey. Apa nama tadi? Sarah? Mahira. Oh, Mahira. Okey. No A. Cadangkan syarikat yang patut dipilih oleh Mahira. Kamu nak pilih apa? A ke B? Adik abang tadi yang pertama tu Tengku Iqmal ke? Kau tak silap cikgu. Lupalah pula cikgu ingat Tengku je tadi. Okey, kamu nak A ke B? Saya pilih A. Kamu pilih A. Cikgu suka sebab tadi dah ada B, sekarang A. Berikan alasan anda kenapa anda nak pilih syarikat A. Sebab syarikat tu dia terkenal, lepas tu dia kukuh. Okey, dia dah terkenal dah kukuh kan. Tadi kita cerita yang syarikat yang terkenal yang dah kukuh ni dia banyak bagi faedah-faedah, betul tak? Kan kita dah belajar tadi. Okey, lagi? Takkanlah satu je. Lagi apa dia? Lagi apa kelebihan dia lagi? Gaji yang ditawarkan adalah tinggi berbanding syarikat B. Alright, bagus. Gaji dia RM2,000, syarikat A bagi RM2,000, syarikat B bagi RM1,800 saja. Okey, lagi apa lagi kebaikan dia? Okey, bidang tugas dia? Menjaga dia? Bahagian kawalan. Dia jaga kawalan kredit saja kan, tak payah ada pening-pening benda lain kan. Okay, alright, bagus, terima kasih. Tahniah dapat masuk konti hari ni. Okay, jom kita tengok betul tak jawapan yang kawan-kawan kamu bagi. Okay, tipsnya untuk soalan yang macam ni. Okay, bye-bye. Okay, tips soalan yang macam ni, kamu pilih A pun kamu dapat markah, kamu pilih B pun dapat markah. Kan seronok? Okay. Jadi, dua-dua boleh dapat markah sekiranya kamu bagi alasan yang kukuh. Apa yang menyebabkan kelebihan dia? Okay, kita tengok ni. Contohnya, adik Umairah tadi, dia cakap syarikat A. Okay, syarikat A, kamu cakap dia syarikat A, kamu dah dapat satu markah di situ. Okey, baik. Apa alasan kamu? Oh, macam adik tadi cakap lah. Syarikat telah terkenal dan kukuh. Dah dapat satu markah kat situ. Okey, ada pengkhususan kerja sebab dia buat kawalan kredit sahaja. Tak payah pening-pening kepala. Okey. Dia berpeluang untuk mendapat pengalaman daripada pekerja lain. Dan tentulah sebab dia syarikat yang dah kukuh. Ada orang yang dah berpengalaman. Jadi kita dapat menimba pengalaman daripada pekerja yang dah lama bekerja. Okey. Kelangsungan pekerjaan lebih terjamin lah sebab syarikat dah kukuh. Untuk bankrupt tu kurang sikit lah. Dan macam adik tadi cakap, gaji lebih tinggi iaitu RM2,000. Kalau kamu masukkan je ini jawapan anda, kamu layak mendapat 5 markah. Okey? Boleh eh? Dan seperti mana yang kelas sebelum ni, dalam cerita tu dia tulis syarikat A, kamu kena bagi syarikat A. Okey? Ambil balik watak dalam cerita tadi, stimulus tadi. Kena ambil watak. Okay, Mahira syarikat yang boleh dipilih oleh Mahira ialah syarikat A. Kamu sebut je macam tu, okay, dah cantik. Dah dapat markah penuh. Sebab kamu masukkan watak-watak dalam jawapan anda. Okay, baik. Kalau pilih B, macam Abang Tengku tadi tu, dia pilih B kan? Okay, dapat mengaplikasi apa yang dipelajari untuk mengawal bahagian kewangan. Banyak kerja dia tadi tu kan? Dia dapat aplikasikan balik. Adik tadi pun cakap juga dapat jimatkan kos sebab jarak perjalanan yang dekat. Sekarang kan orang suka berbasikal, pergi sekolah, pergi kerja naik basikal je. Ayuh pergi naik basikal. Okey, jimatkan masa perjalanan. Sebab apa?
sebab tak perlu menempuh kesesakan lalu lintas, tak payah nak jam. Ha, itu kebaikan dia. Rumah dekat kan dengan rumah, 10 minit juga dia sebut tadi kan. Okey, dapat memberi sumbangan untuk mengembangkan perniagaan memandangkan syarikat tersebut apa baru baru nak kembang. Okey, Yuji, cikgu tak ada sijil ke? Sabar. Sabar sayang, ada sijil. Sijil akan dikongsi pada hujung siaran nanti. Ya, jangan risau. Cikgu Fariza, dah kita okay, dah lebih 5 minit dah. Okey, okey. Alright, seterusnya. Okey, cikgu kongsi kejap lagi. Okey, untuk B. Jelaskan faktor yang menyebabkan syarikat A mampu menawarkan gaji yang lebih tinggi berbanding syarikat B. Okey, kita boleh senaraikan macam ni untuk mendapatkan 8 markah. Okey, kemampuan organisasi, kedudukan kewangan syarikat A lebih kukuh, mampu membayar gaji ganjaran lebih kukuh, bentuk dan jenis tugas bahagian kewangan memerlukan tumpuan yang lebih teliti. Okey, ganjaran yang dibayar oleh pesaing, syarikat A mampu memberi ganjaran lebih baik berbanding pesaing, dapat mengelak masalah pusing ganti pekerja dan terakhir, fakta yang terakhir kamu boleh kongsi, faktor lokasi. Okey, yang kita dah kongsi tadi, kemampuan organisasi, bentuk dan jenis tugas, ganjaran yang dibayar oleh pesaing dan juga faktor lokasi. Okey. Yang terakhir soalannya, senaraikan bidang tugas yang perlu dilakukan Mera sekiranya dia menerima tawaran bekerja di syarikat A. Jadi bidang tugas A, dia kena selia rekod kewangan, mengurus semua bentuk hutang, memantau pembayaran hutang dan juga melaporkan status kredit. Okey, jadi terpaksa cikgu cepat sebab tadi tunggu nak masuk konti lama. Okey. Alright, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Bertemu lagi kita pada Khamis minggu hadapan 9.30 malam. Okay, Cikgu Ziu telah kongsikan link untuk undian Cikgu Fairuza dan juga telah dikongsikan link sijil hari ini. Okay, ada link kat situ. Untuk julung-julung kalinya kita dah tak ada dah password ke passcode ke apa benda. Klik saja link tersebut dan dia tamat pada pukul 11 nanti. Tetapi kena guna email e-didik sahaja. Type dengan berhati-hati. Tak payah gopoh-gapah. Ha, okay. Supaya tak salah. Alright. Okay. Sebab dia sekali saja. Anda tidak akan dilayan kalau ada rosak ke apa ke. Klik. Isi betul-betul, tulis nama yang betul, jangan nama samaran, okey? Minggu hadapan hari yang sama, hari Khamis, minggu hadapan pukul 9.30 malam. Okey, sama sahaja macam hari ini. Okey, terima kasih. Mohon maaf sebab dah terlajak kita hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Ziu, Cikgu Gori, Cikgu Fariza dan Cikgu Syahril yang membantu dan terima kasih juga kepada semua murid yang belajar bersama-sama kita hari ini. Ha, kalau tak faham boleh ulang siar balik. Alright, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi anda pada minggu hadapan Khamis 9.30 malam. Okey, bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.